Oke kawan, di depan saya ini ada dua pot anggrek dendrobium yang saya miliki, yang kondisinya bisa Anda lihat akarnya kering namun batang dan daunnya sangat sehat sekali, berwarna hijau dan subur. Kemudian memiliki bunga yang warnanya cerah dan besar. Pastinya kalau Anda memiliki anggrek seperti ini, selayaknya kita wajib menjaga kesehatan akar dan kesuburan tanaman agar selalu sehat, menyerap nutrisi yang kita berikan secara maksimal dan tumbuh subur setiap hari. Begitu juga anggrek yang satu ini, kita lihat dulu, batangnya gemuk, daunnya sehat dan hijau serta sudah berbunga, memiliki warna bunga yang cerah dan sangat cantik sekali. Dan dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi tips dan juga tutorial pemberian pupuk yang sangat besar sekali khasiatnya terhadap kesehatan dan kesuburan tanaman, memberikan nutrisi yang lebih dan pastinya bisa menghasilkan bunga yang cerah dan besar seperti yang kita harapkan. Selain itu, cara simpel dan efektif ini bisa menjaga kesehatan dan warna hijau daun. Pertama, kita sediakan garam Epsom atau kita kenal dengan garam Inggris. Anda bisa mendapatkan garam Epsom ini di toko jual beli online. Kita ambil setengah sendok kecil. Kemudian kita larutkan dengan air 250 ml. Kita aduk rata. Lalu kita pindah ke sprayer. Dengan cara ini kita sudah bisa membantu penyerapan sel dari mineral utama termasuk nitrogen, fosfor, dan belerang yang bisa membantu kesehatan dan kesuburan tanaman sehingga bisa menghasilkan bunga yang cerah dan lebar. Kemudian kita tutup. Dan selanjutnya kita bisa langsung semprotkan ke area media, akar, batang, dan daun tanaman secara merata. Anda bisa mengaplikasikan cara mudah dan efektif ini untuk menjaga kesehatan batang dan warna hijau daun setiap seminggu sekali sebagai selingan pada waktu Anda melakukan pemupukan. Anda juga bisa menaburkan sedikit garam Epsom ini ke area media tanaman agar penyerapan akar dan kesehatan akar tanaman bisa maksimal dan terjaga dari serangan hama dan serangga. Anda tidak perlu khawatir menggunakan garam Epsom ini karena garam Epsom ini sangat mudah sekali dan cepat diserap oleh air sehingga sangat mudah ditemukan oleh akar. Semprot dengan air biasa agar kandungan nitrogen, fosfor, dan belerang yang dimiliki oleh garam ini bisa langsung menyerap ke media tanam sehingga bisa diserap oleh akar tanaman secara maksimal. Dengan cara simpel dan efektif ini, kita bisa menjaga kesehatan akar, batang, dan daun tanaman agar tetap sehat dan subur, serta bisa menjaga kecerahan warna bunga dan bisa menghasilkan bunga yang lebih besar lagi. Oke kawan, cukup sekian dulu informasi, tips, dan tutorial dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjaga kesehatan tanaman anggrek kesayangan Anda. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe biar Anda tidak ketinggalan informasi, tips, dan tutorial menarik lainnya seputar dunia anggrek. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.